Pasca tragedi ritual maut di Pantai Payangan, Padepokan Tunggal Jati Nusantara pimpinan Nur Hasan terlihat sepi di kawasan Sukorambi Jember. Sang pimpinan Padepokan turut menjadi korban keganasan Pantai Payangan dan harus dirawat di rumah sakit. Para tetangga mengaku, Padepokan ini sering menggelar ritual serupa dengan para pengikutnya yang awalnya diduga hanya untuk pengobatan saja. Namun di beberapa kesempatan lain, sering juga Padepokan ini menggelar ritual yang cenderung menyimpang. Sementara itu pihak MUI menyatakan terjadinya ritual agama yang menyimpang dari ajaran Islam. Karena ritual yang berbau keagamaan seharusnya dilakukan di masjid, bukan di pinggir pantai yang sangat berbahaya, apalagi saat ombak besar datang. Kalau kita lihatannya ya seperti salawatan atau fitri-fitri yang lain, tapi ya mohon maaf, banyak yang menyimpang gitu. Oh gitu. Pak, di warga sendiri gimana? Baik nggak orangnya? Sepertinya ya gimana ya, saya tidak enak juga ini Mas. Ya tempat yang paling dianjurkan untuk kemudian ketika kita berdoa untuk di situ itu adalah masjid gitu ya. Jadi selain itu tidak ada anjuran dalam agama, apalagi kemudian ini membahayakan. Misalnya pada saat itu laut sedang ombaknya tinggi dan seterusnya, itu bahkan ada larangan. Sementara itu salah satu korban selamat mengatakan jika komunitasnya yang berjumlah 21 orang sebelumnya hanya berwisata ke Pantai Payua. Namun ternyata mereka akhirnya melakukan ritual untuk memanjatkan doa keselamatan dengan berdiri bergandengan tangan di bibir pantai. Hingga kini polisi masih melakukan pemeriksaan kepada saksi untuk mengetahui kronologis kejadian.